Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal buka-bukain mail time aku part 3. Mail time part 3. Oke, dan seperti kalian lihat di sini udah beberapa barang dari kalian-kalian udah dikirim ke aku. And I'm so excited, aku pengen lihat apa aja yang kalian kasih ke aku. Maaf ya kalau ada nyanyi-nyanyi gitu, emang Papa John lagi galau. Dan maaf juga ya kalau aku baru banget buka-bukain mail time dari kalian, karena aku juga lagi stripping, tujuh manusia harimau. Jangan lupa nonton terus setiap hari jam 8 di MNC TV. Dan aku ini aja bikinnya di lokasi. Tapi kayak kalau ini tayang, jam tayangnya udah berubah deh jadi jam 7. Pokoknya nonton terus ya tujuh manusia harimau di Generation. Aku baru banget sempat lagi ngebuka-bukain dari kalian dengan waktu seminim mungkin. Ini aku kebetulan pulang cepet, jadi aku bikin di lokasi juga. Oke, kita buka dari yang pertama. Ini dari Alif. Alif Alfansyah. Jadi Jalan Soekarno Hatta. Ini tulisannya kayak tulisan dokter. Surungan, Lecematan, Padang Panjang. Hai, warga Padang Panjang dari Sumatera ini. Asik. Aku bingung ya, kenapa ya setiap kali aku bikin mail time selalu aja hujan. Mungkinkah itu pertanda kalau dunia tahu hatiku sedang hujan? Anjay. Kamu siapa namanya ini? Alif, sumpah kamu ngasih aku kado susah banget bukanya, aku gak ngasih lagi. Sumpah ya, kan aku di lokasi, aku gak punya gunting, jadi aku pakainya apa tau gak? Garpu. Gila, garpunya sampai mencong guys, sumpah. Garpunya mencong. Ini Afi pakai kekuatan bulan nih bikinnya. Oke. Aku udah bilang, jangan tertipu sama kardus. Kita bacain suratnya dulu ya. Gue dikasih penyemprot nyamuk. Guys, come on. Pip-pip. Buat apa coba? Sumpah ini pembunuh dan penolak nyamuk. Aku tahu kok aku suka jadi nyamuk sama teman-temanku, tapi aku gak harus disemprotin ini juga kali. Come on. Tapi makasih juga ya Alif, karena ini berguna banget. Lokasi syuting aku itu kan hutan-hutanan, jadi kayak banyak banget nyamuk. Jadi terima kasih. Tapi sih setahu aku sih ini bukan buat badan, buat ruangan. Ini gue kasih obat nyamuk yang sehari pencet buat lo. Kasian kan jomblo gak ada yang lindungin. LOL, jangan bilang gue anak SD gara-gara tulisan gue. Sekarang kelas 2 SMA, hai Kak Alif. Nama gue Alif Alfansyah, Instagram Alif Alfansyah. Kali aja lo kepo. Jujur awalnya gue gak tau lo siapa. Tapi gara-gara gue rekomen YouTube gue ada vlog Fasada TV. Pas gue nonton reaksi gue, cewek asik banget. Gue langsung sholat duha, terus minta petunjuk gimana caranya bisa temenan sama seorang Salsabila Adriani. Soalnya sampai sekarang gue gak nemu sahabat cewek lagi. Gue punya firasat kita bisa sahabatan. Kayak dia ini deh, injek harimau, punya perasaan gimana gitu. Tapi makasih ya Alif, dan gue sangat hargain apa yang udah lo kasih ke gue, dan semoga kita bisa temenan. Dan pokoknya salam buat anak-anak Sumatera. Next. Ini kecil juga sih. Oke, kita buka dari ini dulu ya. Dari Haji Balok. Dari Jakarta. Ini apa sih? Pajangan ya? Ini apa sih? Slime ya kayaknya ya? Coba kita baca di suratnya. Kenalin, aku Azhara dari Bandung. Oh, di Bandung. Hai Bandung. Aku tahu, aku dapet ini kardus sinemnya dari teman aku. Kalau kamu mau, hubungi dia promo, guys. Hubungi nomor bla 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 untuk slime, mereka slime. Aku dapat slime dari bla bla bla. Makasih ya Zara buat kardus mie instannya. Ini berguna banget loh, cerita aku lapar, aku bisa ngelayainnya. Makasih ya. Next, ini agak gedean dikit. Dari Felda Kalista Azhara, bagus namanya. For Salsabila Adriani. Yolo udah kasih kertas coklat, kasih koran, dia kasih plastik lagi. You're the best. Lucu abis, banyak banget. Lucu abis. Lagi lucu banget. Aku dikasih boneka, tulisannya Daddy Safari something. Lucu abis. Abis aku dikasih tas kecil, kayaknya ini buat taro-taro koinnya atau uang. Lucu banget. Aku dikasih buat rambut, ini juga sama. Abis itu dikasih, sumpah dia lucu banget deh, ini buat tidur lucu deh. Lucu gak sih gue begini? Kayak mama padam ya? Ya ini berguna banget, sumpah aku kan suka cuci muka. Dan ini kayak berguna deh. Ini lucu banget.
lucu-lucuan lagi warnanya. Makasih banyak ya Kalista, ini aku juga dikasih dan kayaknya dikasih pas juga deh. Tada! Lucu banget, kok ada lagi dalamnya? Oh, dia beranak! Happy. Tahu aja, aku happy. Kau jangan lupa bahagia ya. Thank you, but I'm happy buat punya kalian semua dan buat kalian-kalian semua yang ngasih aku meal time ini. Thank you so much, Kalista. Nih aku masukin jadi satu ya, supaya kamu tidak hilang-hilang. Nanti bakal aku bikinin khusus buat meal time, meal time. Insyaallah aku pajang di situ. Nih, mari kita guys. Hai Kak Kalista, aku suka banget sama kakak. Kakak cantik, semoga tambah sukses dan dapat dari kadonya yang bisa. Maaf kalau aku cuma bisa ngasih ini Kak. Jangan lupa follow back Instagram aku ya, Kalista Zer. Makasih ya Kak, see you. Dia nulis namanya, nulisnya warna-warni banget kayak hatiku warna-warni. Thank you Kalista. Okay, next dari, maaf ya aku sobek. Baju. Apa tulisannya? Iya gak ada, cuma ngasih baju doang. Siapapun ini, karena kamu gak ngasih suratnya sama sekali. Thank you. Next. Ah, lucu banget, Princess Sofia. Princess Sofia, masa kecil kalian bahagia kalau kalian tahu ini. Enggak sih, ini muncul setelah aku udah gede juga nih. Coba kita buka ya. Sayang deh, ngebukanya bagus bentuknya. Dari Sofia, aku harus ngobain. Dari ini gak ada nih. Rapi loh, sumpah rapi banget nih orang. Dari Nadia Samantha, Jakarta Utara. Maaf ya, backsoundnya emang papa juga suka galak. Doraemon, aku dikasih buku. Kayak aku zaman SMP. Apa namanya ya? Binder. Binder gak gini sih. Binder gak gini sih. Ya, diary Doraemon. Slime. Ah, ini lucu. Kalian tahu ini gak sih? Sumpah ini tuh lucu banget. Ini tuh penghapus, ya kan? Ini tuh penghapus yang berbentuk-bentuk. Sumpah, aku suka banget. Sumpah, aku suka banget. Ini buat buku kan gak sih? Ini choker buat ditaruh di leher. Aku dikasih ini aku suka banget dan biasanya wangi. Kalian bener kan wangi? Iya wangi, ini nih kayak gini-gini. Biskuit-biskuit gitu, ini harus aku simpen. Ini mainan aku waktu SD, aku suka banget. Terima kasih banyak kalau aku so happy. Ini zaman dulu banget sih, sumpah dia mainannya. Aku suka sekali mainan kamu, I'm so happy. Nah ini dia, ada kecil, tertipu saya tidak kelihatan. Natalia Zerlina Jasmine, bagus namanya woy. Natalia Zerlina Jasmine. What is this? Gak aneh-aneh kok isinya. Nah biasanya gini-gini nih yang mencurigakan. Kalau gak aneh-aneh kenapa ditulis? Oh ini tempelan-tempelan itu ya? Oh iya bener tebakan aku. Ini yang buat kuku. Jadi ini ditempelin di kuku-kuku gitu. Kamu tahu aja aku suka nail art. Thank you so much. Dibaca ya. Siapa namanya tadi? Natania. Hai Kak Tasa, kenalin aku Natania, orang Surabaya. Hai Surabaya. Suka banget lihat video-video kakak di YouTube, terutama vlognya. Oh ya, ini aku kasih stiker kuku. Semoga kakak suka ya, dan jangan lupa dipakai kalau ada waktu luang. Jangan lupa mampir ke Surabaya. By the way, makasih ya udah retweet aku waktu itu. Bye-bye. Okay, thank you so much, Natania. Nah, ini dulu deh yang gampang. Nggak dikasih nama. Wow, dipita-pita. Halo Kak, apa kabar? Maaf ya kalau hadiahnya kurang bagus, semoga Kakak suka hadiahnya. Dari Aprilia Subang. Kamu enggak tahu Subang daerahnya apa namanya Aprilia Subang ya? Pokoknya Aprilia Subang atau kamu dari Subang. Terima kasih banyak. Buku juga. Lapa. Ah, ini lucu. Wah, ada gantungan dengan namaku Salva. Ini gantungan kunci nih. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Bagus aku dikasih buku. Made in China. Buku ya diary kayak tadi. Ini lebih diary sih karena love untuk menulis. Lucu juga ya buat aku nulis. Aku suka nulis lah. Terima kasih Aprilia. Thank you so much. Oke, kita buka dulu yang ini. Dari Nur Aini. Surabaya lagi. Yes. Surabaya lagi banyak ngirim. Dua loh dia ngirimnya. Wah dia kirim dua, dia ngirim buat aku dan satu lagi buat Stephanie Zamora. Buat Steffi, hai Steffi. Nah, kalau aku ketemu sama Steffi, cepatnya pasti langsung aku kasih. Ini aku simpen ya. Coba buka yang buat aku. Ini kotak makanan deh. Kotak makanan ini.
Wow, aku dapet topi Salsabila ADR. Thank you so much. Oh iya, bener banget. Aku tuh suka topi yang enggak bisa, aku enggak bisa pakai topi yang lurus gitu. Gimana sih? Yang atasnya kayak lurus lah pokoknya. Aku pakai topi bawahnya harus mancung seperti ini karena enggak cocok buat muka aku. Salsabila ADR. Thank you so much, Nur. Aku suka banget. Thank you. Aku lagi kekurangan topi. Thank you. Nih buat Stevie. Oh, ada suratnya nih. Hai Kak Salsa, nama aku Raini dari Surabaya. Nama Instagram aku Raini086. Cuma ngasih tau aja, kali aja kakak mau callback. Kakak kan sekarang lagi sibuk syuting, jaga kesehatan ya. Jangan telat makan, jangan sampai sakit. Maaf kak, aku gak bisa ngasih kado yang mahal dan bagus, tapi aku ngasih ini tulus karena kakak, aku suka sama kakak. Oh iya kak, kado yang satunya aku nanti buat Kak Stevie Zemora ya. Kalau kakak masih sibuk ya gak apa-apa sih ngasih besok. Ngerepotin, maaf ngerepotin kak. Kalau bisa kadonya kasih kabar ya, biar aku gak gelisah. I love you too Nur, makasih. Nih ya, dengan kekuatan harimau ku, aku tahu dia pasti ngasih Stevie topi dengan tulisan Stevie Zemora. Taruhan, taruhan. Kalau aku benar, kalau aku salah, kalian bisa ngasih aku hukuman apa aja? Comment down below, oke? Okay? Thank you Nur, aku suka. Ah, nih sebelum yang besar ini aku simpan untuk yang terakhir, karena dia paling besar. Dari Shasha, ada tulisannya lalu di belakangnya. Semoga kakak suka sama mantan aku walaupun sedikit, tapi aku tetap bangga sama kakak, ingat aku yang Shasha. Jangan tak tetap, I love you, oh my god, I love you too. What is this? Wow! Tokyo, ini apa sih, kaca ya? Ah, berguna sekali kaca dengan tulisan Tokyo, ikat rambut. Sumpah aku bingung kenapa ikat rambut itu selalu hilang. Dan ini berguna banget, aku suka ikat rambut gede karena di rambut tarik. Makasih banyak ya. Warna kesukaannya juga biru dan kuning. Aku suka warna biru dan kuning. Banyak banget loh dia ngasih. Oh, dia ngasih aku gantungan. Dia ngasih aku gantungan. Terima kasih. Terus dia ngasih aku buku. Kak, ini foto aku masih kecil. Dia ngirim aku foto. Ini suka banget dia ngirim foto dari Shasha namanya. Besok-besok juga kalau kalian pada ngirim mail time, kirim juga foto kalian supaya aku tahu kalian tuh kayak gimana bentuk wajahnya. Thank you. Masih ketan lagi. Ini aku juga dapat CD, CD girl band pokoknya. Nah ini aku dapat buku kecil-kecil berkarya. Aku dari kecil suka banget buku ini, KKPK. Aku suka banget. Dan ini misalnya dimana-mana, aku kangen banget. Aku mau foto kakak bareng Ali. Oh ya, ini baru KKPK. Ini buku KKPK aku yang paling aku suka. Tapi karena kakaknya dulu aku kasih deh. Oh, thank you so much, Shasha. Terima kasih banyak ya. Oh ini map buat naro-naro berkas, surat atau apapun. Berguna banget. Terima kasih. Gue enak aduh. Panas bor. Enak. Ini dua terakhir. Nah ini gampang bukannya. Wow. Ada yang ngasih aku Adidas. Adidas. Ini Stan Smith I think. Atau Sam Smith. Terima kasih. Ini superstar deh. Superstar. Thank you banget ya udah ngasih aku Adidas. Coba aku pakai mod ya. Wow, pas. Dia tahu aja aku suka pakai sneakers. Kok dia tahu ya aku pakai size ini dan emang aku pakai size 39 dan ini pas banget, pas parah buat aku. Terima kasih. Dari siapa sih ini? Dia ngasih aku lagi, ngasih tas. Aku emang addicted sama tas. Lucu banget, warnanya biru pastel. Terima kasih. Ngasih tas lagi. Dari Morni Morni. Ngasih tas lagi. Ini kamu koleksi tas apa gimana sih? Terima kasih ya udah ngasih aku banyak tas. Ini dari Melia, Melia Yolanda. Dia gak ngasih aku surat, tapi makasih banget ya. Aku senang banget dikasih tas dan sepatu. Aku tertinggal. Ada yang ngasih aku satu, ini apa? Dari Monica. Ini ngasih aku duit deh. Ngasih ampom, ampom doang. Kaget, kaget. Kirain apaan? Dia ngasih aku gelang. Wow, terima kasih. Ini choker lagi, aku dapat choker lagi. Terus aku dapat gelang. Terus ini ya crown, mahkota. Thank you. Hai Kak Salsa, aku Monica. Aku suka banget sama video-video kakak. Ini dia buat kakak, semoga suka ya. Maaf cuma bisa ngasih ini kapan-kapan kakak dari dong bareng Kezi dan Stevie. Makasih banget ya kak udah membaca suratku. Sukses terus kapan-kapan buat video bareng Kezi dan Stevie ya. Salam buat mereka. Two step, kita dapat salam. Salam balik. Terima kasih. Lovely Kendari, Monica. Thank you so much. Oke, okay, this is it.
I don't know what is this, tapi aku penasaran banget ini apa karena ini terbesar. Rawr. Oh my god, dikardusin lagi. Yang ketiga sih aku kardus. Terus mie instan mau aku seduh. Kan aku anak harimau, aku pasti bisa. Apa ini? Wow, Barbie, gede banget. Ini apa ya? Oh, album foto. Wih, dia ngasih foto-foto aku juga, Bunda. Wow, Aldi, ada Aldi juga di sini. Ada Casey, ada Steffi. Wow, gila, masih alay-alay banget mukanya. Parah, parah. Ini kucingku Mochi. Foto-foto aku gitu. Tuh. Jadi aku masih alay-alay. Sampai aku alay juga sekarang. Nah, habis. Ini bakal aku pajang di kamar aku. Nanti ini bakal aku pajang. Aku taruh supaya aku bisa lihat terus dari kalian. Dia ngasih aku snack. Keripik keladi rasa keju. Thank you. Ini enak deh. Rasa balado. Nyam. Dia ngasih aku boneka. Kiss me. Dia ngasih aku turtle. Gimana? Semut ya? Nyamuk ya? Nyamuk. Terus disambungin sama Alif, disemprot, biar hilang. Terima kasih banyak. Wow, dia ngasih juga attitude. Yes! Dia ngasih aku attitude face shop. Ini kayak masker deh. Ah, baik banget. Makasih banyak, terima kasih. Cinta banget kalau udah produk-produk cantikan seperti ini. Dan Real Nature Mask. Kasih. Tuh, ada kuatnya. Wah, dia nulis serpen. Nulis serpen. Salsalova Pontianak. Hai Pontianak. Kamu itu namanya Talita. Hai Sal, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Aku Talita dari Pontianak. Semoga kamu masih ingat sama aku. Oh, kayaknya aku juga kenal deh Talita ini. Talita yang Stevie kan? Iya. Hai Talita. Iya. Aku ingat kamu. Aku beli keripik dan biasanya disebut stick talas dari Pontianak kemarin. Saya sempat beli oleh-oleh dari Pontianak dan dengan Bunda dan dia. Bener kan aku yang ketemu dia omong hitamnya enak. Jadi aku kirim sekalian mau bawain yang lain tapi takut kelamaan dibuka jadi malah jadi basi. Boneka yang ulat buat kamu dan beruang titip buat dia. Oke. Okay. Oh iya, ada kiriman masker dipakai ya. Semoga kamu suka sama barang-barang yang aku kasih. Semangat buat syuting film Manusia Harimau New Generation My Love. Aku senang banget bisa jadi bagian dari Salsalova Indonesia. Gak akan pernah bisa nyesel ngidolain kamu. Terima kasih selama ini udah menghibur kita semua. Semoga kamu bisa menghibur kita semua sampai kamu dewasa nanti tetap jadi bidadarinya SL yang lama baik. Aku harap kita bisa ketemu langsung lagi kapan-kapan bareng dan foto bareng terakhir. Mampir dong ke Instagram talita_tz dan channel YouTube aku Talita Zafira. Ada keseruan meet and greet dan birthday party kamu di Pontianak. Maaf ya, aku udah kayak pidato, aku sayang kamu. Not tanggal 14 Mei, aku ulang tahun loh yang kenapa. Siapin, aku tahu ini telat banget tanggal 16 Mei, tapi happy birthday to you. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan pasti semoga jadi kebanggaan orang terus, orang tua terus dan orang-orang lainnya. Makasih banget ya Talita. Nah semuanya, this is it. Makasih semua yang udah ngirim aku mail time part 3 dan udah aku bukain semuanya. Semoga bisa ketemu di mail time part 4 dan aku gak sabar untuk ngebuka-bukain lagi. Aku senang banget kalian bisa kirimin ini semua ke aku dan aku suka semua barangnya dan berguna banget buat aku. Kalau kalian mau ngirimin barang-barang atau surat ke aku bisa kirim ke alamat di bawah. And see you soon. XOXO, gak ada yang see you soon, bye. Gue keringetan parah. Gue sini, gak boleh ada yang ngamuk.